Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, boys and girls. Selamat siang, ibu guru serta adik-adik peserta outing kelas dari SMP Negeri 1 Belen. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru pendamping, ada Pak Karyoto selaku Komite dari SMP Negeri 1 Belen, ada Pak Heri, Ibu Laili serta Ibu Fika, dan adik-adik peserta outing kelas 8 SMP Negeri 1 Belen yang berbahagia di siang hari ini. Nah, selalu yang utama dan pertama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan hidayahnya, rahmatnya, hidayahnya dan kesehatannya sehingga kita masih bisa berkumpul bertemu dalam pada kegiatan outing kelas ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Tak lupa salawat dan salam kita senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita menjadi umatnya yang akan mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Baiklah, saya ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa dengan kami dari Biro Kampus Biru Mandiri yang beralamat di Radu Dokal ya. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas nama pribadi dan mewakili dari Biro Kampus Biru Mandiri mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Belen, adik-adik, bapak ibu guru, tentu saja juga orang tua, wali, murid dari adik-adik sekalian yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk melakukan pendampingan pada kegiatan outing kelas ini. Ya. Baiklah, adik-adik yang berbahagia, saya tanya dulu kabarnya ya. How are you today? Fine? Are you happy? Perasaannya gimana? Senang. Ada yang sedih? Iya, semoga bahagia selalu ya. Baiklah, di siang kali ini izinkan saya berkenalan dulu ya. Oke. Let me introduce myself. My name is Ika. Iya, baiklah kita kenalan dulu di Krubis Aneka Bintang ada Om Jamil selaku driver dan juga Mas Indra selaku asisten driver yang akan mendampingi kita selama perjalanan dengan menggunakan bis Aneka Bintang. Ya, adik-adik, saya di sini sebagai tour leader dari bis 3 yang akan mendampingi adik-adik selama perjalanan baik di dalam bis maupun saat nanti di lokasi objek outing kelas ya. Jadi adik-adik, barangkali nanti butuh bantuan saya, silakan boleh memanggil ya. Baiklah, untuk adik-adik, ada beberapa hal yang mau saya jelaskan. Kemudian yang pertama adalah fasilitas yang diberikan oleh Kampus Biru Mandiri. Karena yang pertama adalah fasilitas makan ya. Jadi nanti adik-adik akan mendapatkan makan. Makan sore, kemudian besok selama kegiatan outing kelas. Kemudian yang kedua, fasilitas snack dan air mineral yang adik-adik dapatkan pada siang hari ini. Kemudian topi identitas yang akan adik-adik gunakan saat kegiatan outing kelas. Silakan untuk dipakai ya. Ya, baiklah. Kemudian adik-adik, bis aneh. Jika ada yang merasa pusing, sakit, ada nggak? Kami juga menyediakan fasilitas P3K ya. Jadi barangkali adik-adik butuh obat-obatan, ada obat sakit. Barangkali ada yang sakit pusing, sakit perut. Yang penting jangan sakit hati. Yeah. Nah silakan, nanti kami menyediakan obat-obatannya. Ada yang muntahan nggak? Alhamdulillah. Barangkali ada yang muntah, saya punya obat yang paling mujarab yaitu Antimo. Adalah plastik. Iya. Ya. Jadi kami punya obat yang paling mujarab pada saat adik-adik muntah yaitu plastik. Silakan nanti untuk memanggil saya saja ya.
Kemudian fasilitas dari Wis ADK Bintang sendiri, ada-ada yang sudah tahu masing-masing dari tempat duduk adik-adik ada USB chargernya ya. Ada bu, ini bu. Ada bu. Kalau ada berarti ini yang di sini nih, yang di dalam sini di atas ini ada chargernya. Silakan adik-adik gunakan. Semuanya bawa HP kan? Wah. Ada yang bawa powerbank nggak? Nggak. Ada. Kalau ada, silakan untuk mengecas powerbank di luar bis ya. Karena di dalam bis kayaknya boleh untuk mengecas HP saja. Baiklah adik-adik yang berbahagia dan bapak ibu guru pendamping yang saya hormati, pada siang hari ini kita mau kemana? Bandung. Iya, kita mau ke Bandung. Nah, di siang ini kita mau ke Bandung. Kemudian kami akan membawa adik-adik untuk menginap di Hotel Viva sana. Kemudian untuk besok melanjutkan tujuan outing kelas yang pertama, yaitu ke Iptek Surya. Kemudian yang kedua ke Trans Studio Bandung. Baiklah, kemudian sebelum kita sampai ke Bandung, nanti kita akan mampir terlebih dahulu di rest area paling kanci ya. Barangkali jajan dulu, barangkali adik-adik mau ke toilet ataupun mau mengendorkan kakinya biar gak capek ya. Baiklah. Selain itu, fasilitas dari bis ATK Bintang juga ada fasilitas karaoke-nya. Ada yang suka nyanyi? Banyak, Bu. Ya, nanti gantian nyanyi, boleh ya?